mataraka minal jahli syai'an man arada ayyuh disa fil waqti ghaira ma adhaharahullahu fi. Tidak meninggal ianya seseorang, tidak meninggal daripada kebodohan akan sesuatu oleh man yang berencana ia nyaman akan bahwa yuhdisa, mengadakan ia dalam waktu akan yang bukan barang yang telah penampak akannya li Allah padanya demikian waktu. Tidak meninggal ia daripada kebodohan akan sesuatu. Tenta syai'an lafainaki lafainakira syai'an yasduku alal kalil, terbenar kepada yang sedikit, walau yang sedikitnya syai'an aku insyik telegom puna le nasyik nasyik ame nasyik ti terbenar dah taubut ya taraya apa aku nasyikun azim tak nasyik tau kan berarti terbenar kepada perkara ubut, perkara kecil. Ya perkara raya payah kait syai'un azim. Makna hanai tinggai daripada kebodohan akan sesuatu manteng ipakek bangai yang saja hanai ibah bangai membacut pi yang ke Aceh tadi nama taraka minal jahli syai'an hanai ibah bangai membacut pi le urang yang gerencana le urang nyan bahawa gepena ia das ijad gepena dalam waktu yang ken barang yang kau pelahi le Allah bak batanya. Allah rencana bak uronyo uro minggu ca uro minggu guna pena ke tanya perokan sabah nikmat atau sabah bala itanya berencana yang selain maknya nan tanya pelem tu tanya belum bajai buronyo juga tak je benar. Allah kata gedi na bajai ke tanya malam mak megang tahun uronyo nyam tanya keinginan yang tidak dikehendaki oleh Allah kepada katanya yang kira katanya ana ana dah bangai kira sangat jahil. Jadi sangat jahil orang yang menginginkan terjadinya sesuatu di luar waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sangat jahil orang yang menghendaki menginginkan terjadinya sesuatu di luar waktu yang dikehendaki oleh Allah. Yang maksud daripada kalam hikmat di sini artinya sebaiknya seorang hamba berserah diri dengan tulus kepada apa yang telah menjadi ketentuan atau hukum Allah Ta'ala dalam setiap waktu. Karena adab urang yang katruk makam arif atau adab arif yang hakiki menetapkan sesuatu pada mahalnya dan berjalan orang arif tersebut serta sesuatu atas perjalanannya sesuatu kiban leke keadaan diterima atau istislam kan diterima kiban yang gatul oleh Allah tentang pemandang yang terjadi atau kan yang punya urung arif. Jadi al arif la yungkiru syai'an la yajhalu syai'an, tidak mengingkari sesuatu dan tidak jahil akan sesuatu. Yang sifat urung yang arif. Maka yang ditanya berencana atau menginginkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang kira tanya sangat jahil lah. Kira galam tabah jahil mubacut pi. Yang makna mataraka minal jahli syai'an. Mubacut pi hana tabah jahil. Timi hana tabah membacut kan tak jam dan jahil yang tangui lagi tanya sehingga membacut anda tembah